Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan airbrush. Di video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan saat proses pengecatan. Tetapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video terbaru. Langkah yang pertama yang disiapkan yaitu amplas yang seperti ini. Amplas yang ukuran 200-300an untuk proses pengamplasan. Kalau yang ukuran 800 yang seperti ini atau ukuran 1000 biasanya saya gunakan untuk pengamplasan clear saat meratakan atau mendatarkan grafis yang timbul. Atau juga bisa menggunakan amplas meteran yang seperti ini. Keuntungan menggunakan amplas ini, apabila ngamplas bagian bak mesin atau kerangka, amplasnya lebih hemat. Tetapi kalau untuk ngamplas bagian bodi plastik seperti ini, permukaannya lebih kasar. Jadi apabila setelah selesai diepoksi, wajib diamplas kembali supaya permukaannya lebih datar atau halus. Yang selanjutnya, kita juga memerlukan yang namanya pen remover atau yang sering disebut dengan soda api, yang fungsinya untuk merontokkan cat pada media besi, plat, atau bak mesin. Setelah media selesai di tahap pengamplasan, yang selanjutnya yaitu di tahap cat dasar atau cat epoksi. Fungsi dari cat epoksi ini yaitu sebagai pondasi agar cat yang kita semprotkan pada media melekat dengan sempurna. Untuk cat epoksi ini ada dua jenis, yaitu epoksi filler dan epoksi primer. Tetapi kalau untuk cat epoksi filler itu tidak bisa digunakan pada media besi atau plat. Untuk masalah merek itu tergantung selera teman-teman atau tergantung budget teman-teman semua, karena di setiap daerah itu merek yang tersedia juga tidak sama. Dan untuk cara aplikasinya teman-teman silahkan cek di kemasannya, karena di kemasannya sudah dijelaskan cara pengaplikasiannya. Nah, selanjutnya kita juga perlu yang namanya dempul. Apabila kita saat mengecat tangki, tangkinya peot atau bodi yang tergores dalam, bisa kita haluskan menggunakan dempul. Setelah kita epoksi, kemudian kita dempul, kemudian diepoksi lagi. Setelah selesai di tahap cat dasar atau cat epoksi, yang selanjutnya yaitu di tahap cat warna. Di antaranya yang saya gunakan produk laba-laba, kemudian ada juga dari produknya Top Color seperti ini. Selanjutnya ada juga Dana Gloss, kemudian Nipe 2000, dan juga ada Penta Super Gloss, kemudian Klicken, dan yang selanjutnya yang sering saya gunakan yaitu Speeder, dan saya juga menggunakan dari produknya Suzuka. Setelah selesai semua di tahap pengecatan, yang selanjutnya yaitu tahap finishing atau pengekliran. Untuk pengekliran, clearnya berbagai macam merek, diantaranya ada Auto Glow dan juga ada Dana Gloss seperti ini. Kemudian juga ada produk dari Silstar dan masih banyak lagi merek-merek lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, karena sudah saya sebutkan dari awal tadi. Kalau masalah merek di setiap daerah itu yang tersedia tidak selalu sama. Selanjutnya untuk thinner yang sering saya gunakan yaitu thinner super, thinner cobra, kemudian thinner dana gloss. Untuk aplikasi cat epoksi dan cat warna yang sering saya gunakan yaitu thinner super dan thinner cobra. Tetapi kalau untuk aplikasi clear coat yang sering saya gunakan yaitu thinner dana gloss atau thinner PU lainnya. Oke teman-teman, inilah bahan-bahan yang digunakan saat proses pengecatan. Cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.